Hey, what's up? So, saya Hakim. Okay, ni kereta saya Beza. Beza 2020. Varian 1.0 lah. Beza 1.0. Okay, kat social media. Okay, boleh search Hakim Syarizal. Dekat Twitter, Instagram, Facebook dan sebagainya lah. Banyak platform semua nama sama lah. Hakim Syarizal. Okay, sejarah kereta ni sebenarnya. Asal dia saya nak cari kereta untuk pergi ke kerja. Okay, tapi carilah kereta yang apa monthly rendah kan. Monthly rendah yang mampu milik sekarang ni kan, kita banyak komitmen kan, nak bayar kan. Jadi saya tengok Myvi ataupun Beza. So bila kita kata pasal Myvi, mostly orang memang famous lah, kita tahu lah, memang king kan. Lepas tu saya pun terfikir macam alamak, nak balik kampung, nak bonet yang luar siapa semua. So saya tengok Beza. Okay, varian yang pertama dia dah kira tiba-tiba keluar yang baru pula. Saya nak ambil lama tu, tiba-tiba keluar yang baru. So ada pula yang paling spec, dia ada manual paling low spec, and then ada yang atas dia auto 1.0. Jadi saya pun decide untuk ambil 1.0 ni lah. Okay, konsep modifikasi ni sebenarnya unexpected lah sebenarnya. Sebab apa tau, saya kan tadi bagi tahu saya beli kereta untuk pergi kerja. Mula-mula dia pasang body kit je. Lepas tu dia berjangkit. Dia berjangkit, dia berjangkit-jangkit. Dah lama bila saya seronok untuk share barang-barang kereta ni, and then jadilah macam ni. Dan konsep, saya nak katakan konsep saya lebih katakan dia nampak eksklusif lah. Dia more tu eksklusif. Lepas tu nampak different lah dengan Beza yang lain. Macam tu lah. Kereta ni 90% sama dengan sahabat saya lah, Fendi. Kalau yang audience kat sana, dia tahulah. Sebab saya buat kereta pun sama-sama dengan Fan kan? Jadi, tapi Fan dia ada, dia punya apa, minat dia terhadap benda-benda yang lain. Dan saya pun ada minat saya lain. Macam contoh Fan pakai fender yang macam tu, saya minat fender yang macam ni. So ada win-win lah kat situ. Apa different punya item lah kan. Okay, untuk bahagian depan ni, saya custom celoan fiber dekat straight garage. And then, saya coating lampu bagi dia nampak lebih apa, garang sikit lah kan. Dia matching dengan colour body. Untuk fog lamp, saya pakai Velfire punya. Lepas tu, untuk set depan-depan ni, gear up. Gear up Pro 2 punya lah. Okay, honeycomb tak ada. Kita buat dia. Kita buat dia, honeycomb. Lepas tu selalunya bila honeycomb ni, orang letak apa nama belah bawah ni, dia letak atas ni sekali. Tapi saya tukarlah, saya buat bawah, saya letak ke depan. Yang honeycomb belah dalam ni, yang belah kat atas ni, saya letak belah dalam. Logo ni saya delete chrome lah. Semua yang ada chrome semua saya delete. Color ni, ni color original Pro 2. Jadi kod dia S-Part 3. Granite Grey. Jadi ramai juga yang tanya, ni color apa kan? Ini color Granite Grey. Memang original Pro 2, saya tak sempat wrap lagi. Mungkin upcoming lah. Okay, bercerita tentang rim tayar semua. Tayar 185, 55, 15. Spek dia. Lepas tu rim Lenso. Lenso Jagger, Jagger Dyna. Dia punya spek dia 15, ET38, 6.5 JJ. Which is bila dapat 6.5JJ, dia masuk ngam-ngam lah kita punya fender tu. Okay, daripada segi suspension pula, saya pakai adjustable high-low soft hard, brand Get E-Tune. Okay, bahagian fender ni pula, saya custom dekat Fast Auto Works. So, macam fan dia ada tepi dekat belah sini kan. Tapi yang ni saya buat version yang macam lebih nampak, macam hard sell sikit lah, bagi nampak dia lebih menarik sikit. Yang ni saya tak sempat cat lagi.
masa saya nak chat ni, raya kan, kita raya kan, so tak sempat kedai pun banyak busy gila. Dekat sini ada 360 camera. 360 camera ni kita boleh tengok blind spot. Boleh tengok blind spot, macam kita bagi signal, kita parking apa semua. So benda ni sangat membantu lah sebenarnya. Saya ada taruh benda ni untuk Beza. Benda ni kena tambah, benda ni kena tambah. And then saya ada tambah skirting bawah ni untuk sebenarnya bagi dia nampak lebih sport lah sebenarnya. Sebab asal original dia yang ni, bawah ni. So saya tambah lah yang ni kan. And then untuk bahagian sini saya delete chrome ni, saya taruh ni lah carbon fiber punya ni kan, case ni kan. Kalau saya punya asal ni dia color body sebenarnya. Jadi saya follow 1.3 punya ni, then saya letak wrap kat sini warna hitam. Okay, untuk spoiler, saya pakai version TRD V2. Yang ni Vios punya. Sebab dia macam matching tau waktu yang kita ni kan. Dia just plug and play je. Dia ada yang lagi besar sikit, lebar sikit, nama dia V3 tak silap saya. Apa specialnya tentang spoiler ni, dia bila saya break dia ada lampu kat sini. Dia ada lampu kat sini, tu yang cantik tu. Dan pertambahan lagi, lampu ni pula. Ini lampu dah ketiga kali lah. Yang ketiga macam tu lah, lebih kurang lah. Sebelum ni saya pakai yang lampu jenis MERS punya. And then yang kali ni dia dia lain macam sikit, saya tak tahu nama dia apa kan. Tapi macam ni lah bentuk dia. Macam fan dia pakai yang ada, memang ada color merah. Saya punya ambil smoke punya. Sebab saya nak bagi nampak memang full black je daripada depan sampai belakang. Okay. And then saya tambah reflector ni. Bila kita bagi signal dia akan running lah, dia akan running kan. Lepas tu exhaust daripada Akrapovic. Saya buat tip dia dulu. Sebenarnya untuk progress kereta ni, bila orang kata bila nak buat exhaust, bila nak buat tu sebagainya, kita ada kita punya next yang kita nak buat. Jadi untuk hari ni tip saja dulu. Nanti upcoming akan ada upgrade lah, macam tu. Kalau korang nak tahu lebih lanjut apa yang aku buat tentang kereta ni apa semua, boleh follow dekat TikTok. Kat situ akan update lah segala macam mana kereta ni buat kan, daripada awal sampai habis. Sampai aku rasa tak habis kot. Kebanyakan banyak saya rap apa semua dan sebagainya, saya buat dekat Rapid Studio lah. Okay, yang macam saya cakap tu, lampu ni dia yang special dia, bila kita start dia akan macam tu lah. Tu yang nampak special, bila malam-malam dia akan belanja sikit lah kan. Sebab dia ada animation yang bila last tu dia akan keluar. Dia akan keluar dengan smooth. Okey, untuk bahagian dalam pula, okey, ada perubahan daripada segi steering. Okey, steering saya custom. Lepas tu gear knob ni saya tukar juga. Cermin ni, cermin ni pun saya tukar juga, dan pillar atas ni pun saya tukar juga warna hitam. Okey. Tempat pemegang ni saya ada celup. Ni saya celup dekat Shark Hydrographic. Okey, dashcam saya pakai depan lain, belakang lain. Depan saya pakai 70mm, belakang saya pakai Dynavine. Lepas tu dalam kereta ada kamera. Dalam kereta ada kamera. So kalau awak nak curi duit saya, tak boleh lah. Sebenarnya saja je, sebab apa tau, bila kita duduk di sini kan, bila kita tahu, kadang-kadang kita bawa random orang ke apa ke kan. So kamera ni sangat bantu. Sebab apa tau, dia wide, dia akan nampak the whole satu kereta ni akan nampak. Android player saya pakai 9 inci daripada Mohawk. Dia akan connect sekali dengan 360 camera lah. 360 camera. So bila kita bagi signal, dia akan nampak lah dekat dalam tu kan. Saya lupa nak bagi tahu, dekat saya punya ni, bila saya bagi signal dia akan ada running tu. So auto flip tu saya boleh tekan auto flip. Okay, nampak. So untuk varian 1.0 sebenarnya tak ada, tapi benda ni saya buat lah. So kalau kata harga dia pula RM400 lebih, campur upah pasang semua, keras juga lah dia punya tu kan. Saya tak tahu, mungkin ada motor dia ke apa kan dalam tu kan, yang kita kena buat. Sound system saya buat, Mohawk punya lah, daripada depan sampai belakang. Ada pakai tweeter, ada power amp kat bawah ni. Lepas tu ada seat saya pakai, subwoofer pun saya buat juga untuk
bagi kesedapan bunyi dekat dalam kereta ni. Okey, seat ni sebenarnya ni seat Benza original, tapi kita just custom full black punya leather. Supaya dia nampak macam tadi saya cakap, saya nak semua hitam kan. Untuk seat back ni je saya custom warna merah, bagi dia nampak ada colour sikit lah. Untuk meter pula saya pakai meter Defi A1. Saya beli dekat sahabat saya tu, ada seorang tu jual. Yang paling best dekat dalam kereta ni, yang orang macam impress dan tertarik, saya punya tempat letak handphone. Okay, contoh saya letak handphone, dia daripada, dia macam, dia hydraulic tau sebenarnya. Okay, boleh tengok sikit boleh close up. Okay, kalau saya tengah drive, lepas tu bila saya nak drive, and then saya letak handphone saya, okay, dan dia akan grip macam tu je. Setakat ni bila saya bawa laju apa, langgar-langgar apa benda pun, dia stay tak ni kan, dia maintain je. Sebab kadang-kadang bila kita letak sini, dia mengganggu pemanduan kan. Jadi dekat sini okey lah bagi saya. Okay, kalau macam boleh kita tekan je, just ambil balik. Macam tu, kalau letak balik macam tu lah, lebih simple lah. Okay, kalau untuk steering ni pula, sebenarnya bila kita beli steering yang custom macam ni, sebenarnya volume up down ni semua tak function tau. So bila saya beli steering ni, saya kena buat sekali dengan airbag, saya kena buat sekali dengan dia punya function connect to Android player. Which is kat situ ada tiga kerja yang kena buat. Steering, lepas tu kena buat lagi airbag ni, masuk airbag ni, and then kena apa, buat function ni lah, multi function untuk Android player lah. Dan airbag ni pun bukan Beza yang punya, ini Myvi punya. Jadi lepas tu orang nampak steering macam Myvi kan. Lepas tu untuk ambient light, boleh tukar-tukar colour, kita boleh tukar mode dia. Bila malam nampak lebih menarik lah, and lebih seronok lah nak drive. Okay, ini yang jenis eksklusif punya ambient light lah. Okay, yang ni pula untuk check kita punya tayar, kita punya tayar pancit. So let's say kata kalau korang balik kampung, and then saya dah tak payah nak pergi pijak-pijak tayar ke apa kan, saya tengok dekat sini je. Kalau dia turun bawah, maknanya dia akan berbunyi. Okay, dia akan berbunyi, dan tayar saya akan berbunyi, dan saya pump lah tayar yang mana yang berbunyi tu. So dia akan naik balik, balancekan balik nombor tu. Dan depan tu saya ada tambah untuk sensor parking, which is bila saya parking dia akan berbunyi lah. Sebab varian 1.0 memang tak ada yang ni lah kan. Saya ada buat push start button. So varian saya ni pakai kunci kan, jadi saya tukar kepada keyless lah. Saya tukar kepada keyless, memang kena kering sikit lah buat kan. Orang macam ada yang berani yang tak berani nak buat kan, tapi sebab nak nampak kan betul-betul low spec to high spec, memang kita kena buat lah bagi dia lagi cantik kan. Yang menarik tentang bila saya dah buat keyless ni, dia akan bila saya jauh sikit daripada kereta saya, dia akan auto lock. Itu yang menarik sistem dia tu. Dia akan auto lock, dan bila saya datang balik, dia akan terbuka sendiri secara automatik. Okay, untuk future plan sebenarnya tak ada lagi, tapi kalau next content lepas ni, saya akan buat masuk disc lah. Saya akan masuk disc depan. Kalau ada chance, saya buat sekali belakang. Okay, saya buat depan dengan belakang. Lepas tu untuk next, saya akan wrap kereta ni. So kita akan colour tu surprise sikit, ataupun kalau korang ada idea-idea ke yang menarik kan, boleh bagi saya kat idea kat komen. Galeri kereta ni korang boleh komen ke colour apa yang nampak, dan saya menerima segala apa, macam orang kata apa, idea-idea daripada korang yang dekat luar sana. Okay korang, so galeri kereta sekarang ni dah nak mencapai ke 1 million subscriber. So apa kata korang ramai-ramai subscribe, sebab lepas je 1 million, insyaAllah banyak lagi kereta yang diorang akan review lepas ni. So jangan lupa subscribe lah, alright? Terbaik galeri kereta, mantap.